Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Ad-darsu at-tasi'u wal ishrun, pelajaran ke-29 dari kitab Mukhtar Ahadith fi Sabri, tentang sabar. Kita hidup di dunia ini, nangarannya dunia nang ini adalah darul balwa, negeri bala, negeri ujian. Jadi sangat diperlukan sifat sabar. Kita hidup di dunia ini sangat perlu kepada sifat sabar, karena dunia ini merupakan darul balwa, negeri ujian. Apapun kenikmatan dunia, di balik nikmat dunia itu ada ujian. Sugihkah? Nangapakah? Orang sugih tujian tak? Bersyukur kadeinya, bersabar kadeinya dalam nih hatinya nih samantang sugih, amun kade sabar lalunya harta di hambur-hamburakannya digunakannya ke jalan yang kade diridai Tuhan, tuhnya kade sabar dalam menjaga amanah berupa harta. Jadi apapun yang ada di dunia ini, baik itu berupa nikmat, di balik itu ada ujian. Contoh aja yang sekira paham, nah, satrup itu manis, nyaman kalau itu nikmat. Tapi amun kita terus minum satrup, nangaran nikmat dunia, terus minum satrup, cagaran sariawan, cagaran sakit gigi sariawan. Bagi orang-orang nang penyakit dalam, gula darah lah naik macam-macam. Nah, jadi nangaran dunia ini sekali lagi adalah darul balwa, negeri ujian. Jadi sangat perlu kita untuk beisian sifat sabar ini. Qalallahu ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan kalahkanlah musuh dengan kesabaran, warabitu, dan berjihadlah kalian. Jadi selama di dunia kita mesti bersikap sabar, dan cara untuk mengalahkan musuh termasuk nafsu adalah dengan sabar. Sabar melawan nafsu. Contoh bulan puasa, kita tuh perang melawan nafsu. Amun kita kada sabar, hari panas, hahausannya, kuitan kadada di rumah, orang kadada melihat, bisa habis sacirat satrup. Jadi kalahkanlah musuh dengan kesabaran. Musuh yang paling berbahaya lawan kita adalah nafsu kita. Warabitu, berjuanglah, berjihadlah. Dalam jihad pun perlu sabar juga. Rasulullah perang Badar bulan puasa. Nabi itu perang Badar itu bulan puasa. Kayak apa? Aku suah umrah bulan puasa tuh. Keluar pada bis saja aku asa kuliar. Pada dibawa orang ke
dibawa orang ke gua Hira, tempat Rasulullah menerima wahyu tuh, gua di atas gunung. Jadi dibawa orang ke situ, di bawah aja bis tuh. Sekali aku turun pada di bis tuh kan basi tuh. Sekali aku turun pada bis tuh mali war panas asaraum. Ada jadi aku hendak nang apalagi hendak naik ke gunung nang di situ ada gua Hira tempat Nabi itu menerima wahyu. Ada tahan aku talaos di luar tuh. Ada tahan langsung ke bis pulang. Maka kondisi puasa Rasulullah sidin perang Badar itu waktu bulan puasa. Maka nang dihadapi musuh penyawaan ubun sahabat kayak apa imannya ubun sahabat tu mengiringi Rasulullah kayak apa. Nah, bayangkan nih. Kita kada napa-napa begitu keluar pada bis hendak melihat gua Hira tuh nang di atas gunung tuh asaraum sudah. Bebuan sahabat dalam kondisi puasa berperang melawan musuh mempertaruhkan nyawa kayak apa kuatnya iman buan sahabat itu lawan Rasulullah. Dan kayak apa sabarnya bubuhan sahabat itu. Sabarnya mengiringi Rasulullah itu. Bulan puasa disuruh perang. Bulan puasa berperang. Ya Allah. Cucuk aja iman-iman kita nih. Kada seujung paling biasanya tuh. Sebutir pasir atau apa. Asa ujung kukunya iman sahabat kada apa-apanya kita nih. Seujung kukunya iman bubuan sahabat kada sampai saku iman kita nih. Seujung kuku iman sahabat, seujung kukunya aja bisa kada sampai iman kita nih dibanding iman buan sahabat nih tuh. Wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ dan sungguh akan kami uji kalian بِشَيْءٍ dengan sesuatu مِّنَ الْخَوْفِ daripada takut وَالْجُوعِ dan lapar wa naqsim minal amwal kurang daripada harta wal anfusi kurang daripada jiwa matian orang-orang yang kita sayangi matian wat thamarat kekurangan daripada buah-buahan kemarau sehingga nang semestinya musim rambutan kada bebuah rambutan musim tiwadak kada bebuah tiwadak tapi di balik ujian itulah bila kita sabar Tuhan mengatakan wa basyiris sabirin kabarkan gembira ulih muahai Muhammad as-sabirin akan orang-orang sabar berikan kabar gembira wa basyir berikan kabar gembira ulih muahai Muhammad as-sabirin akan orang-orang sabar. Ini janji Tuhan. Wabashirus sabirin. Berikan kabar gembira oleh Muhammad akan orang-orang sabar. Nah, ini jadi yakin aja ikam bila ikam sabar. Bila ikam sabar pasti ikam dapat kabar gembira. Bila ikam sabar pasti ikam dapat kabar gembira. Pasti ikam dapat kegembiraan kena. Kegembiraan itu apa? Kebahagiaan. Ikam sekolah di sini perlu sabar. Sabar tapi sah kuitan. Sabar tapi sah dengan lingkungan. Sabar tapi sah dari kekawanan. Sabar tapi sah kampung halaman. Ikam di sini sekolah perlu sabar dalam menjalani peraturan. Jangan
sakahandak ikam. Bila sakahandak ikam berarti ikam ni kada sabar. Tu kada sekolah ni tu. Setiap pondok itu ada peraturan. Maka setiap santri wajib mengikuti peraturan dari pondok. Dan itu diperlukan kesabaran. Kadang-kadang nafsu ni menentang pondok kada boleh behapi, sabar maka. Kadang-kadang nafsu handak behapi. Amun kada sabar, ikam kada jagaran dapat nang ini. Wabasyirus sabirin, kegembiraan dibalik sabar nini. Malahan kesedihan. Bila dapat guru, hapinya apa dijual? Bila dapat guru. Jadi perlu sabarlah. Bila ikam hendak sukses, bila ikam hendak bahagia, bila ikam hendak beuntung, perlu sabar. Mun ikam kada sabar, kada dapat nang janji Tuhan nang ini. Wa basyirish sabirin. Berikan kabar gembira akan orang-orang yang sabar. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanyasanya dibayar. Hanyasanya dibayar as-sabirun, orang-orang yang sabar, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisab, dengan tiada hitungan. Jadi orang-orang sabar tuh pahalanya kadada hitungannya daripada banyaknya. Ibadah tuh kan ada pahala satu balasnya 10, ada balasnya 70, ada balasnya 700, ada balasnya 7000. Tapi kalau sabar kadada hitungan. Sabar kadada hitungan. Jadi sabar itu kalau dari hitungan aksara angkanya ya 292. Sat itu 90, ba itu 2, ra itu sabrun kan? Ra itu 200. Jadi 292 atau 292. Nah, kenapa artinya kode kita angka bungin ini 292, kita berharap agar kita-kita berataan, baik guru-gurunya, santri-santrinya, pengurus-pengurusnya, itu menjadi orang-orang yang sabar berataan. Karena orang sabar ini akan diberi Allah kegembiraan, kena kebahagiaan. Wabasyiris sabirin. Dan orang sabar ini pahalanya kadada hitungan. Nah, orang sabar ini pahalanya kadada hitungan. Warawa syaikhani an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, meriwayatkan Imam Bukhari Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri, anna nasan minal ansari, bahwasanya sekelompok orang, annanasan, bahwasanya sekelompok orang, minal ansari, daripada kaum ansar. Kaum ansar ini penduduk Madinah asli. Kalau muhajirin itu orang-orang Mekah pindah ke Madinah. Orang-orang ansar sa'alu Rasulullah, sa'alu, minta orang-orang ansar Rasulullah akan baginda Nabi. Nabi kebetulan datang ghanimah, harta hasil perang, atau berupa jizyah, pajak-pajak daripada negara-negara nang tunduk di bawah pemerintahan Islam. Datang kepada Nabi, melihat banyaknya harta kepada Rasulullah datangan tok. Bubuhan ansar ini, karena mereka sebahagian aja bang lah, sekelompok tadi merasa berjasa karena mereka dahulu nang menerima orang-orang Makkah ketika pindah ke Madinah, nang kada berumah dijulungi rumah, nang kada ada gawian dijulungi gawian,
Bahkan nangka dede bini dijulungi bini. Nangka ya apa? Bini dua misalnya orang Ansar nih. Nah, ikam pilih biniku nang dua nih mana hendak saikung ku cerai. Oh iya itu orang Ansar. Bini empat orang Ansar nih. Nah, pilih jadi bini ku nang empat nih ikam mana hendak. Oh iya itu. Daripada persaudaraan orang Ansar nih lawan muhajirin. Jadi ketika harta dunia ini mulai datangan kepada Rasulullah, sekelompok orang Ansar lalu meminta kepada Rasulullah kan harta itu. Fa'atahum, maka memberi Nabi akan mereka. Fa'atahum, maka memberi Nabi akan mereka. Diberi Nabi. Thumma sa'aluh, kemudian minta lagi mereka akan Nabi. Fa'atahum, maka memberi Nabi akan mereka. Hatta nafida, sehingga habis. Ma'indahu, sesuatu yang di sisi Nabi. Sehingga habis napa-napa nang ada lawan Nabi itu habis. Faqala, maka berkata Nabi lahum bagi orang-orang Ansar. Hina amfaka, ketika Nabi membelanjakan. Kulla syai'in biyadih, tiap sesuatu di tangan sidin. Kulla syai', barataan sesuatu, biyadih, yang di tangan sidin. Ketika sudah habis apa-apa yang ada di tangan sidin, hanyar Nabi memadahi. Saya kira Nabi itu jangan dianggap pemalar oleh orang-orang Ansar. Saya kira Nabi itu jangan dianggap memalarakan. Sudah habis, nah hanyar Nabi itu masuk memadahi. Ujar Nabi, ma yakun min khairin, sesuatu yang ada min khairin, daripada harta. Khair di sini harta. Sesuatu yang ada dari harta, falan addakhirahu ankum, maka tidak aku simpan akan harta itu dari kalian. Kadada janabi aku paribasanya duit Indonesia lah, saru rupiah aku kadada menyimpan janabi. Falan addakhirahu, maka tidak aku simpan itu harta ankum dari kalian. Anita. Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa memelihara diri, siapa menjaga diri dari meminta-minta, yu'iffahu Allahu, menjaga akan dia oleh Allah. Bila kita nih menjaga diri, jangan sampai bayi inta, jangan sampai bayi inta lawan kawan. Selama di pesantren nih, ikam terhormat karena Allah menjaga ikam. Tapi bila sudah temulai bayi inta, sepesantrenan tahu tujuh peintaan, jangan dikawani, ketahuan. Maka banget ini bilainya meminjam, minjam pang aja. Minjam minyak kayu putih, minjam balsam, hilang salajur. Minta pang minyak kayu putih aja sedikit bakas saya. Soalnya besok minta pulang. Besok minta pulang. Habis ampun kawan. Minta pang mie aja. Sabel kawan bawa mie, habis. Nang banget nih tuh. Ada santri hanyar masuk. Santri lalakian bang. Hanyar masuk inya. Punya ini bakas ndahulu bang. Mudahin wah ini gak dede lagi. Ndahulu waktu nang awal-awal nih. Jadinya membawa mulai rumah sabel mie ini. Ya enaknya di lemari. Ada nang kekawanan di kamar nihnya, sangka baik aja kawan ikhlas saja. Jadi nang mie nang kami nang itu tuh mie nang hanyar masuk tadi nih. Aro disikat buhannya. Nah, ini makan buhannya. Takajut tainya. Model tak lalu baik sangka bahwasanya nih
orangnya ikhlas saja. Ada kawat tuh jangan, itu jangan. Haram nih tuh. Haram nih tuh mengambil kada bepadah lawan kawan, minta kada bepadah lawan kawan tuh haram. Lain kalau kita sudah nang baangkatan dang sanak dunia akhirat, jujur nang kaya itu ikam. Ikam lawan ikam kawan, Udin lawan Zaid mesti baangkatan dang sanak dunia akhirat. Bujur-bujur dang sanak tipang. Jadi bila bujur-bujur dang sanak dunia akhirat tu, napa harta ikam, ini boleh menikmati. Itu naran bujur dang sanak dunia akhirat. Tapi amun bini lain manglah. Tapi bangatan dang sanak dunia akhirat ni lakian sama lakian. Ini bangga tendang senak dunia akhirat lawan bebinian. Mana si Ano? Mailangi dang senaknya aja. Nah, seharian berendam. Lain itu. Aduh, sebangga tendang senak ikam lawan bebinian. Bila ikam handak parai inya, kawin inya, hakun benar inya. Aduh usah nang. Nah di sini perlu sabar, masalah sabar gala. Sabar. Nah, masalah sabar kalau pemandiran kita ini masalah sabar. Hendak kawin, sabar dahulu. Kenapa? Hanyar kalas anam, man. Kelas 6 aja perlu sabar karena 1 tahun lagi. Ayo beliau sudah tamat hendak kawin. Apalagi hanya kelas 1. Kelas 1 sudah hendak kawin. Perlu sabar. Kelas 6 aja perlu sabar dahulu. Berapa bulan lagi nah? Berapa bulan lagi? Amun bebinian nya mahadang aja. Biarnya kada tamat, ada nang bapara oke okay jinya. Wa may yastaghni, barang siapa merasa kaya dengan Allah. Hatinya tuh merasa cukup dengan apa nang Allah beri, yughnihillahu, mengkayakan akan dia oleh Allah, menyugihakan akan dia oleh Allah. Jadi bila kita merasa cukup dengan apa nang Allah beri, Allah akan mencukupi kita. Wa may yatasabbar, barang siapa berusaha sabar. Wa may yatasabbar, barang siapa berusaha sabar. Nyasa kada penyabaran juga, tapi nyamba usaha sabar. Kan kayak buah nikam waktu hanyar masuk nih. Kada sabarnya kalau hanyar sehari masuk pesantren, ampih dipang. Derami pesantren, menangis-nangis. Tapi nyamba belajar, jadi orang sabar dijalaninya hidup di pesantren. Akhirnya wah ini rame. Kada hendak ampih lagi. Merasa nyaman di pesantren. Hendak napa? Telepon bah atari ini. Bah, ya Allah. Amun di rumah kada kawa kaya itu. Artinya siapa berusaha sabar, yusabbirullah, menyabarkan akan dia oleh Allah. Artinya Allah akan memberi dia sifat sabar. Nah, jadi sifat sabar tuh maksudnya paham lagi kan? Sifat sabar itu mesti diusahai. Kalau ikam hendak jadi orang sabar, ikam mesti berusaha untuk belajar sabar. Biar dahulu permulaan tuh pura-pura sabar. Disambati orang sabar, daripada sarik benar tuh. Tapi hendak melawan, katanya kenal orang awak.
sabar aja gitu. Karena akhirnya bila sudah ditahan, ujung-ujungnya kayaknya jadi disambati orang yang apa kayaknya, ini sabar, jadi orang sabar karena Allah memberikan sifat sabar kepada inya. Ini janji Tuhan, ini Nabi mengatakan, wa may yatasabbar, siapa berusaha sabar, yusabbirullah, menyabarkan akan dia oleh Allah. Wa ma utiya ahadun ata'a, tidak diberi seseorang ata'a akan satu pemberian khairan yang terlebih baik, wa ausa'a dan terlebih luas, minas sabri daripada kesabaran. Punya pemberian yang paling baik adalah sifat sabar. Bila Allah memberikan kita sifat sabar, bila Allah meletakkan di hati kita sifat sabar, maka berarti Allah telah memberikan kepada kita satu pemberian yang paling baik dan paling luas. Warawa Muslimun an Suhaibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, ajaban, sungguh ajaib, li amril mu'min, bagi perkara orang beriman. Ajaib benar ya Nabi, perkara orang beriman nih. Inna amrahu, sesungguhnya perkara orang beriman, kullahu berataan, lahu bagi si mukmin khairun, kebaikan terus. Orang beriman tuh berataan perkaranya baik ya Nabi, asal bisa menyikapi. Artinya disebut Nabi mukmin. Mukmin tuh orang yang bujur-bujur, mukmin apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada rukun iman apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadha dan qadar, beriman kepada takdir. Beriman itu apa? Inya bisa menyikapi. Bisa menyikapi takdir. Artinya kalau orang itu bujur-bujur beriman, di antara rukun iman, beriman non takdir, maka segala perkara itu baik berataan. Berataan apapun yang menimpa inya itu mendatangkan kebaikan sagan inya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, tidak ada itu bagi seseorang kecuali orang beriman saja. Nah, contohnya nah Nabi mengatakan, in asabathu sarra'u syakara. Jika menimpa akan dia sarra'u oleh kegembiraan, syakara dia bersyukur. Bila datang lawan inya perkara-perkara yang menggembirakan, dia bersyukur. Dapat harta, dapat kiriman, dapat nikmat, untuk kegembiraan, syakara dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka adalah itu nang disebutkan tadi, nang bila dapat artinya kegembiraan bersyukur, khairan lahu, lebih baik bagi inya, khairan kebaikan lahu bagi si mukmin, khairan kebaikan lahu bagi si mukmin. Han, bila dapat nikmatnya bersyukur, orang bersyukur tuh orang nang disayangi Tuhan, maka itu kebaikan bagi si mukmin. Wa in asabathu dharra'u, jika menimpakan dia kemudaratan, garing misalnya karena musibah, sabara, dia sabar. Fakana, maka adalah sabar khairan lahu, kebaikan lahu bagi si mukmin. Walhasil orang beriman tu baik terus. Orang beriman tu selalu dalam kebaikan. Apapun takdir yang menimpa inya, selalu dalam kebaikan. Karena orang beriman itu bisa menyikapi takdir yang Allah tetapkan lawan inya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ujar Nabi, dengari ujar Nabi ini hadis, jangan bergaya. Bila ujar Nabi tuh jangan bergaya, jangan berpandiran. Ini telinga aku ini mendengar aja, pandiran dihiga nih.
Aku bahabsian gini, kan bahabsian nombor terbang, rupan diramu nangar. Mati aku hati gua dinyaman minum nangar. Ujar Nabi, an-nasru ma'as-sabri. Pertolongan itu beserta kesabaran. Nah, jadi kalau kita sabar, itu ada pertolongan Tuhan. Jadi bila ikam sabar, itu ujar Nabi, di situ ada pertolongan Tuhan lawan ikam. Ika hendak mengapa aja, asal bermodal sabar, kayaknya pasti ditolong Tuhan untuk menggapai apa nang ikam inginkan itu. Wal faraju ma'al karbi, kelapangan itu beserta kesusahan. Kelapangan itu beserta kesusahan. Bila ikam tuh diuji Tuhan dengan kesusahan, hadapi aja sambil basarah lawan Tuhan, maka di balik kesusahan itu ada kelapangan. Wa inni dalilnya, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan yusra ada kemudahan. Ujar orang, di balik mendung itu ada matahari yang bersinar terang. Ya kada? Di balik mendung langit tuh mendung kada. Kenapa? Nah, di balik gelapnya awan itu, nah, di balik gelapnya awan mendung itu tuh, bila tasingkap ada tuh matahari nang bersinar terang. Dan maulah mendung tuh salawasan, pasti kena ada tasingkap. Nah, jadi artinya di balik kesusahan ada kebahagiaan. Di balik kesusahan ada kebahagiaan. Ikam wayah ini susah dahulu pesantren. Tapi kayaknya ikam bila sudah tamat pesantren, ikam akan merasakan kebahagiaan. Bahkan kisah-kisah bahari di balik susahnya waktu mondok itu, nah, itu adalah cerita indah. Kalau dikisahkan ke anak buah, kalau dikisahkan ke anak saurang, Abah Bahari nakai waktu pesantren, artinya guring cuma beralaskan lantai aja. Kada denang betilam toh. Apalagi spring bed kadada. Aku bahari rancak guring di lantai ta. Aku ada yang buat tilam ke Martapura dosok lah. Aku tas saja. Tulak sorangan. Mendaftar sorangan. Cuma aku membawa surat perguruan. Jangan. Membawa surat perguruan. Jadi aku daftar sorangan, betaksi, jadi cari asrama sorang, betawan kekawanan, kan artinya tuh ada nangkuitan. 3 tahun aku di Martapura, arwah abahku tuh sekali aja suah jenguk dia aku, sekali aja. Tapi itu dikisahkan tuh kan bukan menjelikakan kuitan, enggak ada, karena si Din sibuk di Barabajua untuk apa? Maungkusi anak sekolah. Karena arwah abah tuh si Din kada termasuk orang yang berduit. Si Din ke pasar tuh bisa pindah aja. Dan sudah aku ini sudah sekolah pesantren tuh. Jadi aku ini kada kau berharap handak inta tukarakan sepeda, inta tukar apalagi sepeda motor, kuitan aja. Mulai rumah kampung kadi itu ke pasar, bersepeda tunjak. Lawan mama. Nang dijual napa? Barang orang. Nang dijual barang orang. Napa barang orang sih gede bermodal? Sidin modal sidin habis untuk sidin naik haji.
Asal naik haji sih biar habis barang. Jadi begitu bulik naik haji itu sidin kawan sidin ini, kawan sidin nang artinya nang jenapian jual aja barang ulon. Jadi barang kawan itu dijual ada hujungannya. Nah, hujungannya itu sebagian untuk makan sidin, sebagian ditabung untuk mengungkusi anak-anak sidin nang sekolah, termasuk aku waktu di Martapura itu. Aku amun waktu sekolah tuh aku ada pemilih makannya, sampai ini aku makan tuh napa nang ada aja. Nang kadada kada kau pang dimakan. Ya Allah. Nang ada aja aku makan, maksudnya aku kadang-kadang di waktu sekolah tuh waktu sekolah di Berabai itu jauh di Martapura. Iwak haring, misalnya iwak sapat misalnya, sanga, iwak sapat atau iwak nang karing tuh bila asa hendak berkuah buat di banyu, iwak haring buat di banyu, buat di uyah, buat di pitsin, itu aja kuahnya. Ngarannya gangan satum. Jadi bila ikam hendak menang gangan satum menyatum menyatum itu tuh menyatum itu satum.